the birds? Cerita misterius berbau mitos seringkali terdengar dari berbagai sumber. Mulai dari saksi yang mengalaminya atau hanya sekedar dari kabar angin semata yang tersiar secara berantai berdasarkan katanya. Di Jalan Raya Sukabumi KM5 di Desa Tegalega, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyimpan cerita misteri yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sekitar dan warga yang sering melintasi jalan tersebut. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar Toppers tidak ketinggalan info menarik lainnya. Konon zaman dulu di jalan raya yang berada di kawasan Gunung Lingkung, penghubung Jampang Tengah dan Jampang Kulon ini dihuni seekor ular besar dan panjang. Disebut-sebut panjang ular itu tidak berujung. Seorang warga, Ade Rahman, mengatakan ia yang berjualan di pinggir jalan raya itu kerap melihat wujud ular tersebut. Ia pun membenarkan pengendara juga sering melihat sosok ular besar tidak berujung itu. Banyak warga menuturkan dulu pernah ada cerita di jalan ini, ada ular besar yang tak berujung, kadang muncul menjelang maghrib sebab pada petang hari di sekitar ini, suasananya sepi. Jenis ularnya tidak diketahui, yang pasti ularnya besar dan panjang melintasi jalan dan tidak ada ujungnya. Sementara itu Hendrik, salah seorang pengendara yang sering lewat, mengaku dirinya tidak mengetahui asal-usul dan cerita ular besar misteri itu. Namun dia hanya merasakan keanehan dan keangkeran ketika melewati ruas jalan itu. Misteri ular jadi-jadian memang sering kita dengar dan banyak cerita di daerah-daerah lain. Cerita misteri ular ini sempat terjadi di area hutan, gunung, dan tempat-tempat yang mengandung unsur mistis. Namun percaya atau tidak percaya akan hal ini, Mimin kembalikan lagi kepada diri Toppers masing-masing ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini, Toppers.